Hah, dia apa-apa? Welcome back to Bimo Family Channel. Guys, hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, dah tiba. Di mana saya akan tukar ringnya kepada ring yang saya idam-idamkan. And ring tu saya beli daripada Sabah, daripada seorang kawan kat Sabah. And saya tak tengok pun condition ring tu macam mana waktu saya beli tu. Saya just build on trust dia. Dia kata ok, tak ada bengkok, tak ada crack whatsoever. So saya just trust dia. And ring tu saya ship directly daripada Sabah terus ke kedai refurbish ring tu. So semalam tukar kedai ring tu dah call saya. Dia kata, bang, dah boleh ambil. So hari ni saya nak ambil ring tu. Dan kita tengok hasilnya macam mana. Huih, tak dapat ni sini. Hopefully cantik lah masuk kat ni tengok. Ini saya pilih color hyper black. Hyper black ni maksudnya dia macam ni lah color dia. Luar nampak kilat, dalam nampak gelap. So dia bagi itu effect tone kan. Itu tayar pasang boleh? Enggak boleh lah. Boleh. Mana masuk ni apa? Boleh lah. Tayar sampai sini. Oh iya. Nah, ada kena. Somehow rim ni untuk buat balancing ada masalah dia, sebab dia punya design yang jadi lengkuk macam ni. Balancing punya coupling tu kena duduk kat sini, so dia akan rosakkan surface rim ni lah. Tapi solution ni untuk ni, saya kena pergi buat on wheel balancing. Ni rim depan, saya tengok offset rim ni berapa. So, tak tulis kat sini berapa. So, wait and see lah, tengok bila masuk macam mana. So, kalau ada tulis offset berapa sini, at least saya tahu lah. Bila ngam ke, tak ngam ke kan. Sebab dulu pernah pakai juga 9.5. Dia kat belakang penuh dengan tayar rim. So next actually saya kena pergi buat on wheel balancing, sebab kat kedai ni dia kata
ada constraints kan sebab permukaan rim yang macam tu. So balancing machine yang dia guna tu tak boleh nak pakai lah kalau tak rosak rim tu. So saya pindah pergi buat on wheel balancing lah. Nampaknya sekarang ni dekat je kat sini. Let's check it out. Untuk buat on wheel balancing, kereta memang dia kena jack up. So dia akan bawa racing kuda dia kat sini. Racing kuda ni dia akan pasangkan dekat situ. So dia akan run kereta tu. Dia bukan selalu pergi pantai-pantai. Dalam ni untuk rasa steering kan? Ya, rasa semua. Oh, body ada apa semua. Kalau saya semua sudah ada apa rasa, saya tak sedia tahu dulu. Kasih. Kira ini on wheel, dia mau pergi kasih dia ke dalam dengan luar semua okey. Jadi dapat dengan garan yang tak rasa garan dan dia tak timah dekat sini. Vibration ke tak. So sebab tu lah saya sukanya buat on wheel balancing macam ni. Dia memang buat betul lah untuk dapatkan balancing yang terbaik, especially waktu high speed. On wheel balancing ni ada nama lain ni adalah high speed balancing lah sebenarnya. Dah siap, mak to go home. Satu lagi final step. So guys, jadi hari ni untuk kereta ni saya dah siap pasang rim baru dan dah siap buat balancing.
So, okay. Pin belakang. Okay. Pin belakang ni offset dia 35. Lebar dia 9.5 JJ. So, dari segi fitment saya rasa just nice je. Cuma sebelum ni saya pernah pakai rim BBS tu. And rim BBS tu offset 32. Sama 9.5 JJ. And fitment dia lebih kemas lah. So gap antara body dengan tayar ni memang just nice. Ngam-ngam je. So saya lagi prefer kalau rim ni dapat offset 32. Well, untuk yang kat depan, yang ni saya banyak rasa ketidakpuasan hati sikit lah sebab bukanlah tak puas hati apa, cuma saya rasa kena ada some correction dari segi offset dia. Sebabnya offset rim depan ni saya tak tahu berapa. And, tapi apa yang saya nampak kat sini, gap dia tu agak besar. Gap antara fender dengan tire ni. Kau nampak sini, nampak termasuk tu banyak lah. So kalau kita tengok daripada depan, nampak macam kuncup je kereta tu. So saya akan pasang spacer later on. Cuma saya kena dapatkan bolt size yang sesuai dulu sebelum saya pasang spacer. Spacer mungkin dalam 15mm will do lah. Akan dapat correction yang tepat lah untuk ring ni. Okay guys, I think itu saja video saya pada kali ini. And terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. And jangan lupa like, comment dan subscribe dan share pada kawan-kawan yang lain. Terima kasih kerana menyokong. Assalamualaikum. Oh.